perkembangan terakhir kalsium dari cangkang telur dengan asam cuka ya. Menghasilkan karang-karang di tepi gelas ini. Karang-karang di tepi gelas, terus ini karang di telur. Ini juga perkembangan terakhir. Kalsium di cangkang telur 24 jam berikutnya seperti ini. Muncul karang-karang di tepi gelas di cangkang telur. Ini juga muncul karang-karang ya, seperti karang di laut. Ini telur berikutnya. Telur berikutnya.